Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin di dalam masjid yang saya jaga, mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah kesehatan yang prima untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sehat jasmani dan rohani. Tidak sedikit jasmaninya sehat, rohaninya sakit, insyaallah enggak datang. Enggak datang berarti. Begitu juga sebaliknya. Jasmaninya kurang sehat, walaupun rohani sehat, insya Allah masih ada di rumah. Mari kita teruskan, kita apa namanya, mudawamahkan pengajian ini walaupun hanya satu ayat. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabiidina hududina Muhammad, sallu ala sabiidina hududina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. A'udhu billahi min shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasulunahun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa, karena kondisi sekarang kita ini dalam keadaan musibah yang bertubi-tubi, terutama belum selesai di Lombok, kita lihat saudara-saudara kita yang di Palu dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang paling penting adalah iman. Imannya yang kuat. Beda tipis antara orang yang mukmin dengan yang apa itu? Kafaroh lah boleh ya. Beda tipis. Sama digoncangnya. Benar enggak? Oleh Allah sama digoncangnya, sakitnya sama. Bedanya kalau iman yang ada di dalam kita tidak lepas, maka mudah-mudahan Allah begitu musibah langsung dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Balikannya, kalau dalam posisi iman tidak punya, apalagi sedang berbuat maksiat, itulah nanti balasannya. Makanya kita mencoba ini, yuk kita kasih doa dulu. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba judul kita sekarang sama-sama belajar. Belajar menyempurnakan iman. Dengan dalil yang mengharuskan kita selalu mewaspadai terhadap hama-hama yang akan melemahkan keimanan kita. Kita selalu berdampingan antara mengajak kebaikan dengan mengajak ke sesatan.
Jadi kalau kita tidak hati-hati, ya, salah-salah kita jatuh ke jurang api neraka. Dalilnya antara lain, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-Ayah. Bukanlah, kurang beli artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah nomor satu, beriman kepada Allah Subhanahu. Kedua, beriman kepada hari ini. Ketiga, para malaikat-malaikatnya. Empat, kepada kitab-kitab Allah dan nabi-nabi Allah. Terakhir, apa? Qada dan qadar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yajidu wa yanfus. Iman kita ini selalu bisa naik, bisa lalu ada enggak pelajaran iman itu? Bagaimana iman kita supaya naik? Harus belajar. Tidak bisa dengan sendirinya. Ya. Kita iman sudah percaya kepada Allah. Dengan sifat apanya? Sifat dua. Jadi kalau kita sementara ilmu fikihnya ikut Imam Syafi'i. Kemudian ilmu tauhid akidah kita ikut Imam siapa? Asy'ari. Tasawufnya Imam Ghazali. Bagaimana iman kita bisa naik tanpa ilmu? Jadi di sini dikategorikan iman kita ini bisa naik, bisa turun, iman bahkan bisa hilang sama sekali. Kenapa? Satu adalah bodoh. Orang bodoh itu ya nggak mau belajar. Jadi ketika setan iblis menggoda Nabi Ibrahim, silahkan apa saja, yang penting bodoh. Jadi kalau bodoh maka akan merusak segala amal. Sholat wallahu a'lam di lima atau enggak, karena tidak berpuasa sama semua, segala amal kebaikan itu harus dengan ilmu. Kedua, jadi bodoh memang segala-galanya. Kedua, ada rasa apa? Gengsi. Takabur, gengsi. Tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau. Sehingga banyak rambu-rambu keimanan yang ditabrak
Satu contoh yang paling nyata sekarang, mangga. Rasulullah menganjurkan kepada kita, barang siapa yang meninggal, wafat, kemudian meninggalkan turunan, turunan yang bodoh, sehingga dia bisanya tuh hanya maksiat, ibadah nggak bisa, maka kata Rasul itu siap-siap orang tuanya diteken sama amal tadi, amal anak yang maksiat itu. Lalu kita berpikir, apakah termasuk gangguan iman kepada kita masing-masing nih? Kok rasanya enak, sedangkan yang diwajibkan oleh Rasul, thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat, adalah belajar ilmu agama. Gimana itu dunia? Bukan enggak boleh sunnah. Jadi kalau punya turunan 1 2 3 harus salah satu. Ada yang memperkuat iman. Makanya survei membuktikan iman kita ini kalau tidak dicentil ya hilang. Coba so, perhatikan. Kalau gempa baru ribut. Yang dimaksud itu jangan begitulah. Kita itu iman dibina dari sekarang. Jangan ngedadak lah. Karena betapa sulitnya ya, saya sendiri merasakan, masya Allah, ya, anak-anak nih tadi ya, santri, jangankan dibiarkan, los sama sekali. Duhur mesti di asar ngaji, itu dididik. Bagaimana yang tidak dididik? Mudah-mudahan kita sebagai ibu dan bapaknya mengerti. Harus mengerti. Ya enggak apa-apa lah. Yang satu pondok pesantren, ya kan? Yang dua, tiga sarjana ekonomi, mampu. Maka di dalam rumah kita akan ada rahmat, ada pemberkah. Jadi iman itu harus selalu dibina. Sedangkan contoh, ya, contoh yang paling tepat pendidikan itu pondok pesantren. Itu jalurnya Rasulullah. Jadi wa'tasimu bihadlillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yaitu Al-Qur'an. Dan bagaimana cara memegang talinya itu? Apakah Allah menurunkan tali dari atas? Kita pegang, nggak kelihatan. Jadi satu tafsir bahwa yang dimaksud tali Allah itu adalah al ulama'u warasatul anbiya', ulama yang mewarisi para nabi, ya. Mengapa contoh yang paling bagus di pondok pesantren? Karena itu persis mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di masjid, santrinya, sahabatnya di masjid. Itu 24 jam.
yang ditiru oleh pondok pesantren begitu. Kiainya di pondok pesantren, santrinya di pondok pesantren. Maka akan tahu persis istilah itu apa namanya itu ma'iyah, kebersamaan. Sahabat lagi sakit tahu, ya. Rasul tak. Jadi ilmu yang paling luar biasa, dan yang tahu kemauan Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu isi Al-Qur'an yang paling top? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika itu Rasulullah melihat sahabatnya banyak beda pendapat, lalu mengadu kepada Allah, ya Allah, gimana nih sahabat kalau saya masih hidup banyak beda pendapat. Lalu Allah jawab, sesungguhnya sahabat kamu itu adalah seperti bintang. Seperti bintang. 70 ribu sahabat semuanya kayak bintang. Siapapun yang mengikut para sahabat sudah pasti benar. Jadi Rasulullah punya murid sahabat. Sahabat punya murid tabi'in punya murid tabi'ut. Jadi kurun yang waktu yang masih bening ajaran agama itu 400 tahun. Kalau sudah kesini, mending ikut ijtihad kepada ulama yang soleh. Kayak tadi, satu contoh iman yang turun. Kita di dalam pikirannya selalu berpikir, ya. Kalau anak kita, ya, dipesantrenkan, mau makan apa? Itu dari dulu itu, ya. Dari saya masih kecil gitu. Makanya nih pesantren kan yang buduk-buduk, ya. Kasihan kiai, dapatnya bagian-bagian yang sederhana-sederhana. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita telusuri, ya tadi berpola pikir yang salah, tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Tuntutan Al-Qur'an gitu tidak sesuai. Sedangkan Al-Qur'annya wa may yattaqillaha yaj'al lahu ma wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi pesantren itu pendidikan takwa. Ya. Asal benar. Kalau pesantren, santri, takwa, enggak usah takut miskin. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau kita berpendapat begitu, berarti satu kemunduran. Tidak percaya terhadap kitab Allah. Makanya rukun iman kan pertama percaya kepada Allah, kemudian kepada malaikat. Kerjaan malaikat dia harus dipercaya. Begitu juga kerja Nabi, Rasul. Satu ayat tidak percaya pada Al-Quran, maka hukumnya kafaro, ya kan? Supaya yakin, orang yang beriman, takwa, hal yang kecil. Nah, ini untuk sebagai bahan perbandingan, jadi silakan. Yang sudah misalnya kebetulan anaknya 4 yang satu diusahakan harus masuk, harus ada yang pesantren. Lo takut tadi dikatakan al imanu yazidu ayang, turun iman kita, takut miskin gara-gara anaknya dipesantrenkan. Nah ini ya iman turun. Jadi kita perkuat lagi keimanan kita, asal perintah Rasul udah jangan ragu-ragu deh, ya kan? Pasti di mana-mana. Saya lagi belajar
Pak Haji itu bukan kiai, bukan ustadz. Memang, ya. Pak Haji Dono tahu. Banyak yang tahu. Tukang aluminium, aluminium. Iya, orang bodoh. Cuman yang paling enak itu Pak, nerima. Saya itu orang bodoh. Ikut orang pinter, sudah titik. Kalau yang salah-salah ya dia yang salah. Benar gak? Jadi sedikit gambaran. Orang bodoh ikut ijtihad atau ittiba sama orang yang pinter. Insya Allah nyampe. Kalau gerbong nih, ulama nih, kita ikut gerbong paling belakang deh, nyampe. Jangan sampai ulamanya nyasar. Jadi tadi, mari kita belajar. Ya harus belajar memperkuat iman. Siapa tahu kita juga tidak ada yang ingin, Pak ya. Musibah itu tidak ada yang ingin. Malah yang paling dekat itu jiwa, Pak. Ya. Ini nih, jasad ini. Kalau Allah cek sudah. Nah, itulah kalau kita terbiasa, makanya kalau di pondok pesantren kita alhamdulillah itu membiasakan diri membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu insya Allah akan menjadi benteng, termasuk satu apa namanya pupuk. Orang selalu tiap hari dekat dengan Allah, ya kan? Wali itu dekat dengan Allah. Ya kita baca Qur'an itu wali. Ya. Ala inna awliya'ulillah walahum la khaufun 'alaihim walahum yahzan. Para wali itu enggak pernah takut. Kenapa musibah? Alhamdulillah gitu aja. Jadi kapan saja kalau namanya wali, malah di sini ada ayat ya untuk memperkuat iman kita. Kita pertama tadi membiasakan membaca Al-Qur'an. Lama-lama. Jangan sebentar, Pak. Rumusnya pakai jam. Satu hari 24 jam. Coba berapa kita kasih waktu untuk mengaji Al-Qur'an? Tadarus pertama. Ada ilmunya, ya kan? Selesai tadarus, belajar tadabbur. Mengartikan. Ya walaupun bukan tafsir. Ya kalau tafsir kan harus 10 tahun di pesantrennya. Kita mah dadak baca, ya alhamdulillah aja lah. Daripada di yang penting rumusnya itu. Kita sama-sama belajar, jangan nyalahkan orang lain, itu aja. Supaya enak. Kalau udah belajar santren gila baru 2 bulan nyalahin orang lain. Nah, ini yang repot. Jadi keperukan baik orang. Sayangnya rahmatan lil alamin. Jangan. Rasulullah tidak pernah mengkafirkan. Tidak pernah. Selalu rahmatan lil alamin. Jadi kalau Rabbul alamin, Rasulullah rahmatan lil, kalau para ulama ma'al alam, bersama alam. Tidak pernah. Jadi itulah. Di ayatnya untuk memperkuat iman kita, kita belajar, coba belajar meneliti sampai ke situ enggak badan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
yatawakkalun. Ya. Innamal mu'minuna alladzina, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Alladzina idza dzukirallah, mereka apabila disebut nama Allah maka gemetar. Gemetarlah. Nah, ini kita sudah sampai sana belum nih? Belajar kan? Termasuk itu zikir, ilmu tasawuf itu belajar. Coba kalau baca subhanallah berapa? Habis sholat 33 kali. Itu coba belajar 10 kira-kira khusyuk. Itu ilmu tasawuf belajar gitu. Coba 33 yang 10 khusyuk. Yang 23-nya ngawur. Apa? Besok dilatih lagi. Jadi innamal mu'minunal ladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila ya dibacakan ayat Allah apa? Maka bergetarlah hati. Ya kita belajar gemeter sih. Coba mulai besok. Termasuk belajar marah, belajar enggak marah juga itu tasawuf, Pak. Misalnya hari Senin sekalian puasa enggak boleh marah, ya kan? Sama anak, sama istri, sama pembantu. Ya. Itu belajar. Nanti Selasa marah. Lama-lama enteng itu badan. Senin enggak marah, Selasa enggak marah. Terus. Ya. Lanjut ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Gemetar hatinya apabila dibacakan ayat Allah pada mereka, maka bertambah imannya, nambah kuat. Jadi sama sekali tidak mudah, Pak. Sulit belajar iman kuat itu. Coba sekarang. Kita saja banyak ke masjidnya apa banyak. Ya. Nah, mudah-mudahan ya, walaupun ngaji sedikit asal mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan yang sangat prima. Waktu berapa nih? Ya, sebagai tambahan jadi kita perlu sekali rekam jejak. Rekam jejak itu apa itu? Sejarah. Belajar sejarah itu perlu. Ini sekedar tahu saja. Yang membuat negara Yahudi itu adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sudah pasti sakit hati kepada orang Muslim. Cuman kita harus hati-hati, jangan mau diadu domba. Di antaranya kalau sering baca itu di YouTube gitu. Jadi orang Yahudi itu takutnya sama Indonesia. Ya. Karena sekutu sama Belanda dulu pernah ya menjajah kita. Benar enggak? Mental. Karena ada kiai sama santri. Jadi sekarang mau coba-coba enggak berani.
Pernah sekali waktu ketika itu apa? Donald Trump baru diangkat tuh ya. Langsung menyatakan bahwa apa? Ibu kota Israel harus dipindah di Yerusalem. Sampai tentara-tentara Israel sudah pindah ke sana ya. Jaga itu. Masjid kita udah di Masjid Palestina udah dijaga. Alhamdulillah karena Indonesia ditakuti. Datang besoknya Menteri Luar Negeri dari Indonesia. Alhamdulillah hilang semua tuh ini habis. Sekarang kan normal lagi. Jadi mudah-mudahan Indonesia ini menjadi satu-satunya negara yang akan membela Palestina. Amin ya robbal alamin. Kalau negara lain repot, udah nggak dipercaya. Udah puluhan tahun salah terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.